Halo saudara-saudara, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua dimanapun berada. Semoga damai sejahtera Allah selalu ada pada kita di setiap waktu. Sebelum kita melakukan banyak aktivitas pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum berlanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang indah, hari yang baru, atas setiap nafas yang Kau berikan pada hari ini. Izinkan kami membuka hati untuk firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan segala urusan kami, bukalah hati kami dan nyatakanlah kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, topik perenungan pagi ini mengatakan, rancangan Allah perlukah pertimbangan? Saudara-saudara, pernahkah kita bertanya, mengapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga ini? Mengapa saya terlahir sebagai orang Jawa atau sebagai orang Papua? Juga pernahkah kita bertanya, mengapa saya terlahir dalam kondisi tubuh seperti ini? Jawabnya, ada dalam rancangan Allah. Lalu bagaimana dengan tulisan di kitab Amsal pasal 20 ayat 18? Bahwa rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Ya, ayat ini berlaku untuk semua rancangan manusia. Terhadap rancangan Allah, apakah manusia layak untuk memberi pertimbangan? Dalam rancangan Tuhan, manusia hanya bisa melakukan apa yang sudah dirancangkan. Namun terhadap rancangan manusia, memang harus ada pertimbangan. Pertama, apakah rancangan tersebut sejalan dengan kehendak Allah atau tidak? Kedua, apakah rancangan tersebut cukup efektif dan memberi manfaat bagi banyak orang atau tidak? Dan ketiga, apakah rancangan tersebut membawa manusia kepada keselamatan atau tidak. Serta mungkin masih banyak lagi pertimbangan lainnya. Rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Terhadap rancangan Allah, manusia tinggal melakukan saja dengan taat dan setia. Namun terhadap rancangan manusia, maka perlu ada banyak pertimbangan agar manusia tidak salah dalam memilih jalan. Salah pilih menu makanan paling hanya 3 hari mules-mules. Salah pilih salon paling kuat bersabar 1 bulan. Namun jika salah dalam memilih jodoh, salah dalam merancang masa depan, maka kita harus bersabar seumur hidup. Karena itu adalah lebih baik jika kita ikut dalam rancangan Allah, sebab Tuhan berkuasa memudahkan setiap jalan yang kita lalui dalam rancangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di dalam setiap rancangan yang Kau buat bagi kami masing-masing. Meski rancanganmu berbeda dengan rancangan kami sebagai manusia, namun kami percaya bahwa rancanganmu baik bagi kehidupan, sehingga mampukan kami untuk dapat menjalani dengan taat dan setia dalam setiap rancangan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera di dalam pekerjaan, keluarga, dan segala aktivitas pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian, saudara-saudara, perenungan pada hari ini. Selamat memasuki hari yang baru, selamat beraktivitas, dan berjalanlah bersama Yesus, Tuhan beserta kita. Thank you.